Kali ini kita akan membahas soal matriks. Diketahui 3 kali 461B ditambah 3A154 sama dengan 2514 dikali 3124. Yang ditanya adalah 3A ditambah 3B. Yang pertama kita kalikan terlebih dahulu. Untuk 3 kali 461B maka kita peroleh 12, 18, 3, 3B, kemudian ditambah 3A, 1, 5, 4, sama dengan. Nah, hasil dari perkalian kedua matriks ini adalah 2 kali 3, 6, 6 tambah 1, 7, 2 kali 2, 4, 4 tambah 4, 8, 5 kali 3, 15, 15 tambah 4, 19, 5 kali 2, 10, 10 tambah 16, 26. Selanjutnya kita jumlahkan 12 ditambah 3A sama dengan 7. 3A sama dengan 7 dikurang 12 min 5. Kita biarkan saja. Kemudian 3B ditambah 4 sama dengan 26. 3B sama dengan 22. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah 3A ditambah 3B. Maka tinggal kita jumlahkan min 5 ditambah 22, hasilnya adalah 17, dan di opsi adalah C.